kami sampai di kolam pancing Kansa Arza, guys. Ini dia, guys. Wih, ini kerang pancing. Oke. Ini tempur, Pak. Oke. 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 Tunggu deh. Ya. Akan kita habiskan ini. Habiskan. Kan ya. Yang ada di kolam ini. Kalau nggak dapat orangnya kita bawa, oke? Okay? Orangnya kita bawa, guys. Ini. Bagong. Wih. 5 kilo ya. Oh, 5 kilo. Oke, okay, guys. Ini, guys. Jalannya. Kolamnya mantap, guys. Iya. Oke, mantap. Oke, guys, ini masih tahap rehaban. Ya. Masih tahap perbaikan, guys. Punya Pak Lasinin. Oh. Posisi pemancing di sini dimanjakan, guys. Ini ya. Oke, guys, di sini lengkap, guys. Di kolam ini ada ini ya, cakruk-cakruknya. Ini tempat ini di untuk memanjakan pemancing, guys. Ini salah satu pemancingnya. Wah, di kolam pancing Kansa Arza ini lengkap, guys. Ada musola juga. Musola, lengkapi musola. Jadi para pemancing yang taat ibadah bisa. Ada juga kamar mandi. Kita lihat-lihat dulu, guys, kolam di sini. Wow. Oke, guys, yang saya dengar-dengar, guys, ini adalah salah satu kolam pancing dari tim Kerani Pancing, guys. Ya, bapak ini terinspirasi, guys, buat kolam karena hobinya mancing, ya, guys. Karena hobinya mancing, dan saat ini dulunya bapak itu adalah karyawan PTPN 5, guys. Cuma sudah pensiun, jadi tidak ada kegiatan. Jadi tidak ada kegiatan, ya, guys. Makanya dia buat kolam. Niat dia itu buat kolam, guys, karena apa ya? Katanya ingin mengumpulkan teman-teman lama lah, sesama pemancing. Ya, bisa disebut reunian lah, guys. Nanti kita tanya langsung ke bapak yang punya itu, ya, guys. Oke, ini kolamnya. Ini pengunjungnya, pengunjung setia tim Kerani Pancing. Oke, ini dia. Hey, guys, kita coba tanya pengunjung, guys. Gimana dengan Bapak Budi? Ya. Menurut Bapak gimana nih soal kolam ini nih? Aduh, kayak mana, guys, ya? Ya. Ya, yang punya kolam ini menerima saran, katanya, saran dan masukan lah. Gimana tentang ini? Untuk kedepannya ya
digratiskan gitu. Oh, digratiskan guys. Ya, guys. Tompor guys. Ya, biasa. Guys. Ya ini maklum memang guys, katanya ini kita nih adalah tim kerani pancing ya, kawan tim-tim sama sesama tim kerani. Jadi kok bisa sekali-sekali digratiskan guys. Iya. Ya. Jadi menurut Bapak gimana nih soal kolam yang baru kita buat ini? Ini kolamnya sungguh apa ya? Strategis guys. Strategis ya? Iya. Cuma emang cuaca hari ini agak-agak hari ini tidak meyakinkan. Panas sih. Karena kan panas pun sudah mengarah kemari, guys. Iya, guys. Iya. Untuk inilah, guys. Untuk saat ini kita cuma ngetes-ngetes dulu, guys. Iya, ngetes-ngetes dulu.